Mau jadi gimana mau? Kemana mau rute? Kita ke atas deh pokoknya. Jadi di antara berlima yang pernah naik ke atas cuma saya. Mulia di kita. Andalkan ke Kang Mul. Jadi nanti kita gitu ya. Guys, pemanasan dulu guys. Coy, tapi mending nah HP. Go. Udah Pak. Adem dan segar. Tuh. Singgala. Ini mah. Oh, api pelari. Pelari konten. Guys, coba lihat. Jadi gaya nomor 1. Prosesnya nomor 2. Skoy. Can't stand by. Ini lo mau di pare manhera lah kalau di sini. Alah. Lumayan lah, bro. Tapi harus kita tuntaskan. Kita sih mau ke mana ya? Naratornya. Oh, lu ngomong. Atau kamera lu kamu tapi lu ambil kamera guys. Hah? Udah jalan beberapa ratus meter ternyata kita salah jalan guys. Jadi guide-nya kelupaan karena udah lama gak naik ke Burangrang. Jadi bagaimana Bang Mo? Guide-nya salah jalan ternyata ini arah Curug. Padahal udah ada yang kali kiben ini. Pemanasan dulu, istirahat dulu. Pemanasan luar. Kesalahan ini ingatan. Jadi ya maklum ingatannya udah memulai diskusi terkait dengan rute. Beginilah. Tadi pada ama ikutan anu bapak-bapak berdua banyak. Ya. Balik atau karek naik? Ayo susul lah tuh. Aingnya. Buat. Jadi kita cara menikmatinya yaitu dengan berfoto-foto buat dipamerkan biar tidak terasa tapi tetap capek. Karena fokus kita terbagi dua, kita harus dapat konten, harus efisiensi waktu, jadinya terasa lumayan
capek. Oke guys, karena kita berempat, berlima ya, sama-sama pemula, baru pos satu juga udah berkeringat gini, tapi bener-bener menikmati. Batur 100 kak. Video kota Bandung. Kita. Mana video kamu? 175. Karena tadi saya dua kesalahan oleh saya. Jadi ini guide. Tadi kalau ke arah Curug juga bisa langsung ke sini. Nah ini karena buat. Ini juga ada jalan menuju Curug ke sana. Buat teman-teman yang pintu masuk itu kan ada lurus jembatan itu menuju Curug. Nah kita malah jalur situ. Tapi sebenarnya bisa juga lewat situ. Tapi iya. Ya karena saya itu yang tadi dibilang ingatan saya lupa jadi. Karena kita benar-benar agak tahu. Ya sudah kita nguriling. Rutenya berlipat. Oke, kita lanjut ke atas. Stop. Proses menurunkan drone di tengah rimbunan rumput ini tantangan untuk pilot karena si sistem drone terkadang ada sensor yang suka error, harus serba manual. Depan lagi, maju sedikit lagi. Nah sip, udah turun. Oke, sekali lagi. Oke, jadi kita mah banyak gaya, semua jadi model dan jadi iya pas. Banyak berhentinya, jadi buat yang mau ikut mikir-mikir dulu karena ya harus mengikuti ritme yang seperti ini. Ada spot bagus berhenti yang tidak kita teratur. Tidak teratur. Kalau woi. Masuk sulit kan, aduh. Benar. Yuk, matahari. Enggak sapi. Masuk, mulai masuk lorong-lorong. Sekarang di pos 2 karena emang di pos 1 ke pos 2 gak terlalu jauh. Walaupun terang ternyata lebih adem ya di pos 2. Karena udah memasuki ketinggian berapa, Bang? 1425 mdpl. Oke. Sekitar 600 lagi. Sekitar 600 lagi ke atas. Kalau ikuti jalur ya. Berkilometer. Jadi anjurkan kita melewati yang lebih ringan. Oh, dijadikan iya pegangan. Oh, ternyata bukan jalur salah. Nah, halo basor gitu. Jadi kan itu bisa.
Jadi ini simulasi lah Mun Husain mau gimana. Jalur ringan karena kita tidak tidak sesuai SOP sepatunya. Gas kan. Beginilah kelakuan orang narsis. Dikit-dikit cepret. Dikit-dikit cepret. Ini ketemu. Iya, karena motivasinya dapat konten bagus jadi gini. Ibu dari mana, Bapak? Dari Cibubur. Oh, Cibubur. Yang keberapa kali ke sini? Ini pertama. Oh, pertama. Gimana nih? Ya. Adem ya? Enak, adem. Ya. Kalau Manglayang kemarin panjang banget ya. Oh, dari, gitu. 3 minggu lalu. Cuma Manglayang lebih pendek. Tapi nanjak terus. Panjangnya panjang. Aduh. Buat saya yang baru pertama kali sih menikmati, ini rekomendasi buat yang pertama kali. Tamasya siaran. Tadi itu jam berapa ya? Di belakangnya Bapak tadi itu. Iya. Ke arah Curug. Iya, tadi salah jalan. Salah. Ya, kalau ke sana balik lagi. Tadi saya ini, anak yang tadi pada kemana ya? Iya. Iya. Dua kali. Oh, ini kan ke Curug. Iya. Jadi ke. Mulai adem banget. Sedikit lagi guys, kita mencapai puncak. Ke atas tuh. Gimana? Kita summit. Ah, mantap pokoknya. Oh. Karena dari pos 2 ke 3 kan lebih ya. Cuma lebih terjal ya. Pos 3 ke 4.
Ketinggian berapa nih? 1690. Masih 200 meter lagi, 300 meter. Lumayan. Iya. Ini. Harus yang mudah. Soalnya sulit. Kajeduk ieu dengkul kajeduk. Kak, karagok teh cik. Loba gaya sih. Gini, guys. Kayak itu orang ikan layar yang mudah. Ibu bapak nu tadi. Sponsor Clean and Green. Sekitar 200 meter lagi guys. Ya. Gimana? Pendakiannya kedua ya? Kedua ke Burangrang. Berbeda. Karena banyak main di jalannya. Banyak main, banyak konten sama lebih ringan tapi. Kalau waktu itu kan bawa carrier jadi agak berat dan memakan waktu lebih lama. Ya. Memasuki kegelapan. Mulai sedikit merangsang. Alhamdulillah, guys, puncak. Ayo, ayo. Puncak, guys. Sungguh terlambat kita ya. 3 jam. Gak apa-apa lah, sebagai pemula. Bukan sebagai pemula sih ini, karena kebanyakan konten. Iya.
berhasil. Ini Gunung Burangrang ya. Itu Danau Lembang, Gunung Tangkuban Perahu. View-nya bagus sebenarnya, cuman kabutnya lagi di bawah, jadi kurang kelihatan. Iya. Kayaknya kalau kita pagi-pagi udah di sini ya bagus ya. Pasti. Next time kita coba lagi. Pendakian yang kedua, tapi untuk saat ini nggak nge-camp gimana? Kalau untuk waktu lebih cepat sekarang sih ya, karena perbedaannya dari tas, kalau nge-camp bawa carrier yang 45 liter, kalau ini 5,5 liter, perbedaannya 40 liter. Mantap juga. Kita pamitan guys, jadi sekian. Perjalanan nanjak berapa jam tadi? 3 jam. 3 jam. Kita targetkan untuk turun itu 1 jam setengah. Biar agak cepat. Biar cepat kita makan. Sambut ya, makan ya. Mie rebus pakai endog, pakai cabe di bawah. Mantap. Ini sebuah tebing yang sangat curam, jadi harus hati-hati di rute ini. Bisa dilihat ke bawah.